Iya. Jadi dalam menggunakan ini ya, media itu kita juga bisa menggunakan radio. Kalau untuk yang radio ini, pertama untuk khalayaknya sendiri, untuk mengetahui khalayak kita harus perbanyak riset. Pokoknya harus riset itu sudah pasti. Karena setiap radio itu pasti memiliki khalayak masing-masing dan mereka punya profilnya masing-masing. Cuman siapa yang bakal kita tuju itu, apakah ada di profil radio tertentu? Nah, itulah untuk mencari tahu jawaban itu kita harus riset terlebih dahulu. Bisa tanya ke radionya langsung untuk mendapatkan datanya, atau kita yang melakukan riset juga untuk mendalami hasil data tersebut, gitu. Jadi nanti tujuannya kita itu adalah mencari captive audio, audience maksud saya. Captive audience itu adalah ya khalayak yang menjadi target kita, yang bakal jadi sasaran kita untuk memasarkan produk kita, misalnya seperti itu. Nah, di sini ya, makanya itu kan kita harus melakukan riset. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan melakukan riset itu, entah itu sebelum atau sesudahnya, itu pasti ada banyak manfaat. Jadi jangan mengesampingkan riset, karena riset itu penting. Kan kita bisa menentukan khalayaknya siapa itu kan dari riset. Nah, kalau kita bisa menentukannya dengan tepat, maka insya Allah tujuannya juga bakal berhasil. Tapi kalau kita mengesampingkan riset dan kita gelambiar, misalnya langsung ke semua radio gitu, langsung kita sebarkan iklan kita, yang satu nggak efisien, dua nggak efektif. Dan ketiga, mungkin tujuan kita nggak tercapai gitu. Makanya yang pertama harus riset. Nah, setelah tadi udah ada keuntungan, baik itu sebelum dan sesudah melakukan riset, ada juga keuntungan dari radio itu sendiri dan juga kerugiannya terutama. Yang pertama, keuntungan itu bisa merangsang imajinasi karena kita nggak menyajikan gambar di radio gitu. Jadi misalnya ada apa ini namanya, apa ya, saya lupa itu namanya. Pernah tahu ada acara Markonah, Markonah atau apa itu yang dulu biasanya di waktu sahur di radio itu, di Radio Susana kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Waktu saya kecil itu saya suka mendengarkan itu karena orang saya kan hobinya dengerin radio waktu itu, waktu belum addicted sama TV gitu. Waktu masih mendengarkan radio, saya sangat suka di situ karena suka membayangkan. Wah, itu pasti nanti apa ini namanya, gambaran ya sandiwara radio gitu. Jadi di dalam ruangan yang isinya ada segini, terus habis itu mereka ngobrol apa ini namanya, guyon-guyon bareng, kemudian furniturnya warna apa, terus perabotannya kayak gimana, itu saya sampai membayangkan sampai segitunya. Nah, itulah merangsang imajinasinya para khalayak gitu. Padahal juga belum tentu kan mereka ada di sebuah ruangan yang terus mereka kumpul bareng, terus furniturnya seperti ini, kan enggak ya, mereka ada di studio radio gitu aja, cuman khalayaknya tuh sampai berpikiran yang sesuai dengan imajinasinya mereka gitu. Nah, kedua, keuntungannya adalah radio itu murah. Hampir semua orang mungkin punya radio gitu. Karena sangat mudah dijangkau dibandingkan dia harus beli TV, karena radio kan lebih murah gitu, relatif lebih murah. Nah, makanya itu banyak orang yang punya, dan semakin besar kemungkinan kita untuk menarget sasaran kita, sasaran khalayak kita. Dan selain itu juga radio itu lebih update dan segera sifatnya dibandingkan TV dan koran. Kalau koran ya sudah pasti kan, karena dia nggak bisa terbit setiap saat, harus nunggu besoknya baru bisa diterbitkan. Dan kalau radio, kalau TV itu biasanya harus ada videonya dulu, karena nggak mungkin kita cuma ngobrol doang, nggak ada visualnya kan. Sedangkan kalau radio, tanpa ada apapun, tanpa ada gambar, tanpa ada tulisan, udah bisa langsung airing, udah bisa langsung ini, diobrolkan ke, disuarakan ke khalayaknya gitu. Nah, itu keuntungannya. Kemudian banyak juga yang menjadikan radio itu sebagai media hiburan mereka. Ini juga sebuah keuntungan bahwa banyak orang juga yang masih mendengarkan radio karena mereka juga masih membutuhkan hiburan lewat situ gitu. Nah, dan juga radio itu nggak tergantung literasi. Orang itu nggak perlu harus bisa baca untuk mendengarkan radio kan.
Nah, hanya itu banyak orang yang juga masih mendengarkan radio. Nah, ini juga murah ya, ini gabungannya ini ya, nggak mahal kan untuk menganu radio, dan dari perencanaan dan dari perencananya juga nggak perlu mengeluarkan banyak biaya, karena biasanya biaya untuk apa ini pasang iklan di radio itu tidak semahal pasang iklan di TV. Dan kemudian orientasinya lokal. Kita karena radio itu misalnya saya ada di Surabaya, kemudian ada radio Susana, ada radio Antariksa, ada radio Kaler gitu, yang hanya bisa didengarkan di kota itu atau mungkin paling jauh ya di provinsi itu. Itulah radio itu orientasinya lokal. Dan semakin lokal, maka semakin spesifik profilnya, profil yang mendengarkan itu tadi. Nah, semakin memudahkan kita juga untuk mengidentifikasi khalayak kita gitu. Nah, tapi di satu sisi dia menguntungkan, di sisi yang lain juga ada kerugiannya ini radio ini, karena dia cuma hanya menampilkan suara aja, nggak pakai ini gambaran. Kadang orang juga bosen gitu, karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal dan Mas Ferry juga sudah menjelaskan bahwa orang itu ternyata lebih tertarik dengan adanya